Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing tentang pengalaman saya. Saya dulu itu penderita infeksi lambung yang cukup parah. Nah, itu saya derita dari mulai SD. Jadi semenjak kecil itu penyakit saya lambung. Jadi efeknya suka sakit kepala gitu. Dulu sempat orang tua saya sempat khawatir kalau jangan-jangan nanti ada apa-apa gitu, karena yang sering dikeluhkan itu perut sama kepala. Nah, kalau sudah kambuh itu bisa sembuh kalau diinjek. Nah, injek pun itu harus di lengan. Jadi nggak bisa kalau di pantat atau di mana gitu, nggak bisa. Jadi harus di lengan sini itu. Nah, itu harus diinjek. Nah, itu pasti biarpun malam hari kalau sudah berasa perih banget, nyeri di ulu hati gitu, pasti ke UGD minta injeksi, istirahat sekitar 2-3 jam di UGD, setelah itu baru bisa reda. Nah, itu berlangsung dari saya mulai SD sampai saya mengenal produk Keling, yaitu susu skim. Nah, setelah saya rutin mengkonsumsi produk ini sehari 2 kali, jadi pagi sama malam. Nah, itu alhamdulillah. Jadi penyakit infeksi lambung saya bukan hanya reda, tetapi alhamdulillah sembuh sampai sekarang, dan sampai saat ini saya nggak pernah mengalami lagi nyeri ulu hati. Jadi alhamdulillah saya sudah tidak berkenalan lagi dengan injeksi lagi, dan tidak pernah masuk UGD karena gara-gara asam lambung. Bah.